Kira-kira apa nih yang reaksi positif pemerintah ya untuk merespon ini, Mas Ridwan? Soalnya kan memang November ini tinggal beberapa bulan lagi nih, Mas Ridwan, untuk ke G20. Ya, saya kira ada dua hal yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, langkah terbuka. Langkah terbuka itu misalnya memperbaiki komunikasi publik. Ya, tentukan satu juru bicara cyber yang berwenang untuk bicara atas nama pemerintah. Jangan kemudian saling lempar, misalnya Menkominfo menyebut BSSN, BSSN menyebut ini tugas kita bersama. Saya kira harus ada perbaikan komunikasi, sehingga masyarakat ini tidak bingung. Lalu kemudian harus ada guidance untuk masyarakat. Apa yang harus dilakukan masyarakat ketika mereka menjadi korban pembocoran informasi? Itu kan belum ada keterangan dari pemerintah. Siapapun, apakah dari Polri, apakah dari BSSN, atau dari Kominfo, kan belum ada itu. Ya. Jadi secara terbuka itu. Lalu kemudian perbaikan-perbaikan yang lain secara tertutup. Jadi secara tertutup, sistem cyber kita harus dievaluasi total, terutama tadi perlindungan data pribadi, ada loophole-loophole yang harus segera ditambal. Kemudian yang kedua tentang keamanan objek vital cyber ya, listrik, air navigation, dan sebagainya, traffic control, lampu merah itu juga bahaya kalau berhasil dihack. Jadi itu harus dilakukan secara tertutup. Lalu langkah yang ketiga adalah terhadap biorka itu sendiri. Saya kira bisa saja dilakukan penggalangan ya, penggalangan istilah intelijennya. Karena banyak juga sebenarnya para ahli hacking yang selama ini itu sudah berhasil didekati oleh negara, oleh pemerintah. Dan secara tertutup, secara rahasia di balik layar mereka sebenarnya membantu pemerintah. Nah ini saya kira bisa dilakukan. Tetapi kalau pemerintah menganggap ini nggak ada masalah, atau business as usual, wah ini bahaya. Saya kira nanti juga bisa berkembang kemana-mana. Jadi jangan, saya kira jangan disepelekan ya aksi dari biorka ini. Tetap saya kira harus mendapatkan atensi khusus dari pemerintah.